Salam sejahtera. Pada malam ini, untuk sesi kedua kita dalam sesi ucapan yang bertajuk Cerita Rakyat, pada malam ini saya memilih tajuk Cerita Rakyat Si Cilik Kancil. Pemilihan tajuk tersebut berkaitan dengan kancil, di mana yang kita ketahui bahawa si kancil adalah binatang yang pintar. Tapi sepintar-pintar kancil, akhlaknya agak kurang sedikit. So sebab itu saya namakan Si Cilik Kancil. Kalau saya kata si pintar kancil, selalunya kalau pintar tu kita relate kepada, kita kaitkan kepada seseorang yang dicampur sedikit akhlak. Tapi si cilik ni, dia pintar tapi akhlak dia kurang sedikit. So melanjutkan cerita Si Cilik Kancil, tersebutlah kisah pada zaman dahulu kala yang tidak pernah pun tercatat bilakah tarikhnya berlaku. Dalam satu masyarakat kehidupan haiwan yang berlaku dalam keadaan aman damai, dalam suasana yang ceria, masyarakat haiwan yang terdiri daripada pelbagai-bagai haiwan, ada si sang kancil, ada harimau, ada si gajah, ada si tikus, bermacam-macam burung berkicauan. Asam garam kehidupan yang penuh dengan rempah ratus, bahawa ada kalanya kehidupan haiwan tersebut dalam keadaan damai, dalam keadaan sesak, dalam keadaan susah, dan ada kalanya musim berganti suasana yang di mana bila mana suasana kehijauan, semua masyarakat haiwan tersebut adalah amat gembira. Tapi di suatu ketika telah berlaku musim kering. Musim kering di mana kesemua haiwan-haiwan yang berada di dalam masyarakat tersebut berada di dalam keadaan ketegangan, dan keharmonian di antara binatang-binatang tersebut sudah boleh dikatakan bahawa sudah berada dalam keadaan kerengganan, di mana masing-masing seperti enau di dalam ruka ingin melepaskan diri masing-masing. Melanjutkan cerita tersebut, kita fokus kepada seekor kancil yang pada suatu hari kancil berjalan tikidik-tikidik-kidik mencari air kerana suasana yang amat panas. So dalam tikidik-kidik mencari air, tiba-tiba sang kancil terjumpa satu lubang yang agak besar. Dianggapkan bahawa lubang tersebut adalah telaga. Si kancil ini cuba menjenguk di dalam telaga dengan mengharapkan bahawa adalah sedikit air untuk menghilangkan lekatnya yang kering. Di samping dia menjenguk di dalam, dan dia nampak ada satu lopak air di dalam lubang tersebut, dengan harapan bolehlah si kancil ini untuk mendapatkan air tersebut. Tiba-tiba tanpa disedari, si kancil terjatuh kedebuk masuk ke dalam lubang tersebut. Si kancil terasa amat risau kerana lubang tersebut agak dalam, dan tanpa disedari juga lubang yang di bawah yang tidak kelihatan ada seekor sambelang sedang tidur dengan keadaan yang nyenyak. Si kancil teramat risau. Seandainya sambelang ini terjaga, sudah pasti akan diterkam oleh sambelang. Dalam keadaan kerisauan, si kancil tidak berputus asa. Dia cuba minum air sebab dah lama dahaga. Selepas dia minum air tersebut, dia duduk dalam keadaan terfikir, bagaimanakah aku ingin keluar daripada lubang ini? Seandainya hujan berlaku, sudah pasti lubang tersebut akan tenggelam dengan air. Setelah sekian beberapa ketika, sang kancil berfikir dan terus berfikir. Tiba-tiba dia terdengar satu gegaran. Gegaran. Dia kata, apakah ini? Apakah dunia akan kiamat? Oh tidak, tak mungkin dunia akan kiamat. Dan seterusnya dia terus menjongak ke atas, harap-harap ingin tahu apakah yang berada di atas. Tiba-tiba dia terpandang satu lembaga yang agak besar sedang menjongok ke dalam lubang tersebut. Dia amat panik, cuba menyembunyikan diri, menyelak untuk ke tepi. Tanpa disedari, ada satu
sesuatu seperti ular tercolok ke dalam. Dia pun terus terpanjang. Eh, apakah ini? Sebenarnya bukan ular, tapi sebenarnya adalah belalai gajah. Sang gajah datang untuk mencari seteguk air. Dengan akal yang kita ketahui bahawa si kancil ni akalnya agak panjang, dia pun berfikir dari tadi lagi macam mana dia ingin keluar daripada lubang tersebut. Selepas itu si kancil menyapa si sang gajah. Hai sang gajah, apa khabar? Sang gajah pun terperanjat juga. Eh, siapakah di bawah itu? Saya sang kancil. Apa kamu buat di bawah sana? Sang kancil pun terus menjawab. Hoi, hai sang gajah, tidakkah kau pernah dengar bahawa langit akan runtuh? Kau tahu tak langit akan runtuh? Sang gajah pun terus menjawab kepada sang kancil. Hai sang kancil, kau bohong sajalah. Mana ada langit mau runtuh? Sang kancil pun terus tidakkah kau tahu, semua orang tahu langit akan runtuh dan tempat ini sajalah tempat yang selamat untuk diduduki. Benar kau begitu, sang kancil. Kalau macam itu, aku pun ingin turun sama lah kau, turun ke bawah. Sang kancil terus menjawab, itu idea yang bagus. Datanglah kau, turunlah ke bawah. Kita sama-sama sembunyi di sini. Selepas beberapa ketika, sang gajah pun terus terjun ke bawah. Masa dia terjun, bluk, bunyinya agak kuat. Tapi mereka agak bernasib baik, sang belang still masih tidur dengan lena. Mungkin juga kerana dia kekenyangan setelah membahas seekor, mungkin seekor binatang yang boleh mengenyangkan. So, apabila sang gajah telah berada di bawah, sang kancil pun terus berfikir lagi macam manakah idea dia ingin keluar daripada lubang tersebut. Selepas dia berborak dengan sang gajah, dan dia menyatakan bahawa sang gajah, kita duduk di sini tempat yang paling selamat apabila langit runtuh. Tapi ada satu perkara yang saya tertinggal barang daripada rumah saya untuk saya ambil. Boleh tak awak tolong ambilkan barang tersebut kepada untuk saya? Maka jawab sang gajah, mana boleh, nanti saya naik atas, langit terus runtuh, saya akan dalam keadaan bahaya. Awak selamat kat sini, kenapa awak tak pergi sendiri? Tiba-tiba si gajah telah memberi cadangan. Namun demikian, sang kancil tersebut mengatakan bahawa oh, idea itu cantik. Tiba-tiba sang gajah buka, telah bertukar punya pandangan. Dia mengatakan bahawa tak boleh, awak tidak boleh pergi, nanti awak tipu saya. Sebab mungkin juga sang gajah telah berfikir 2-3 kali, mengatakan bahawa mungkin juga sang kancil ada cuba menipu beliau lah. Namun demikian, sedang komunikasi telah berjalan, tiba-tiba ada satu benda terjatuh, pelupuk, terkena kepada sang gajah. Sang gajah terus melompat. Hai, apa terjadi padaku? Tanpa disangka-sangka, yang jatuh itu adalah si tikus. Tikus apabila jatuh di atas badan sang gajah, dia akan cuba mencari tempat untuk dia memegang. Dalam keadaan itu juga, si tikus, si gajah ini dia terasa geli. So apabila tikus melompat-lompat untuk memegang, dia terasa pusing. Selepas dia berpusing dua tiga kali, saya geli. Entah macam mana, dia terpusing belalai, tikus itu terpelanting keluar. Bila melihat keadaan tersebut, sang kancil ada idea. Dia kata, ini adalah kaedah yang terbaik yang boleh dia keluar. Sebelum dia membuka kata apa-apa, sang harimau telah bangun. Hai, makanan telah tersedia. Aku baru 2 hari lepas sudah makan seekor kambing. Ini pula ada makanan yang besar. Sang gajah dan sang kancil amat takut kepada harimau. Bila mana dia agak takut, dia kata, bagaimana ni sang kancil? Harimau ingin makan kita. Sang kancil pun terdiam. Selepas itu, entah macam mana, sang kancil dapat satu idea, mengatakan bahawa sang belang, kau jangan makan dulu sang, kau jangan makan aku sebab aku kecil, kau tak boleh kenyang, kau makanlah sang gajah. Tapi sebelum kau makan sang gajah, kau jangan makan sang gajah sekarang sebab kulitnya keras.
isinya tak empuk. So eloklah kita lembutkan dahulu sang gajah. Oh, itu idea yang bagus, katanya sang harimau. So bagaimana kita ingin melembutkan daging, melembutkan badan gajah? Kau serahkan kepada aku. Tiba-tiba sang kancil terus menggeletik sang gajah. Apabila dia menggeletik, gajah pun bergeli, au 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 au. Secara tak langsung sang kancil terus dilantung keluar daripada lubang tersebut. So maka selamatlah sang kancil. Tinggallah sang gajah dan sang harimau di dalam lubang tersebut. Itulah ceritanya. Dongeng, nak kata dongeng mungkin dongeng, tapi walau macam mana pun cerita tersebut, kita boleh ambil tiga pengajaran. Pengajaran pertama, bahawa sekecil mana binatang tak semesti lemah, sebesar binatang tak semesti kuat. Perumpamaan seperti sang tikus walaupun kecil, tapi dia amat ditakuti oleh sang gajah. Sang gajah walaupun besar, tapi akalnya agak pendek. Sang kancil juga, kalau kita ambil pengajaran daripada sang kancil, walaupun keadaan macam mana sekalipun kita berada di dalam keadaan kesusahan, kita perlu berfikir dalam dan berfikir dan terus berfikir untuk apa ni, kaedah kita mencari idea bagaimana untuk kita selesaikan sesuatu masalah. Dan satu lagi apa ni yang boleh kita ambil pengajaran, bahawa apabila kita berjumpa sama-sama kawan, tidak semestinya kawan itu boleh menjadikan kawan kita selama-lamanya. Sebab sebagaimana yang kita dengarkan, kalau cerita binatang ini, kalau dulu dia hidup bermasyarakat, tapi satu ketika bila ada masalah, so kawan akan menjadi lawan. Sekian saja, terima kasih.